Ya, alhamdulillah. Ini satu sejarah lah bagi saya. Apa? Misalnya untuk kaum Muslimin, kita tahu apa Prof. Al-Attas punya satu karya yang paling besar lah. And daripada karya ini bagi saya lah diterbitkan karya-karya lain yang dengan kajian yang lebih mendalam lah. Dan bila dibuat dalam bahasa Jawi dan dengan apa dengan grafik yang sangat cantik ni apa semua, dan tulisan-tulisan Jawi, dan apa bila kita tengok dia macam musyaf Al-Quran lah. Dan setiap perenggan tu kalau bahasa Rumi dia ada nombor-nombor perenggan kan. So sini nombor dia letak kat tepi ni apa semua, dan alhamdulillah sangat menarik lah. Lagi rasa zauk bila kita baca kan. Sebab dia dengan kita tahu bahasa Prof, bahasa Melayu Prof, bahasa Prof tu sangat kaya kan, dengan dia punya apa perkataan-perkataan yang sangat menarik lah. So alhamdulillah ini bagi saya jadi satu sejarah untuk bangsa Melayu lah. InsyaAllah. Mungkin 1,000 tahun lagi orang akan kenal menghargai ini, macam mana kita menghargai karya-karya Al-Ghazali sebelum ni semua. Dan ini adalah satu karya yang akan dikenali seantero Nusantara Melayu ni lah.